Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, juga merekomendasikan pengetatan standar operasi terkait kepemilikan dan penggunaan senjata bagi anggota polisi agar tidak ada kelalaian dan tidak kembali terjadi peristiwa seperti sekarang di kemudian hari. Dengan banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, kami lakukan penelitian. Masalahnya apa sih? Banyak temuan yang kami peroleh dan sudah kami kan rekomendasi untuk dilakukan berbagai macam perbaikan. Jadi yang pertama tentunya persyaratan seseorang untuk bisa memegang senjata api itu secara ketat. Tes psikologi, kemudian latihan, kemudian tidak ada faktor-faktor yang nanti bisa potensial membahayakan dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian soal membawa. Ini menjadi penting sekali. Sering senjata hilang karena ditaruh di mobil. Dibawa di tas cangklong, kemudian ditaruh di motor. Oke. Sering itu kejadian. Di Jadi sifat-sifat lalai itu ditaruh. Memang terbukti ada ya Pak ya dalam temuan penyelidikan Kompolnas? Ada. Oke. Termasuk ketika membersihkan senjata. Itu harusnya dipastikan senjata kosong. Kemudian arah laras itu ke arah yang aman. Itu kami temukan Baik. Satu kasus. Dia memberikan senjata, tidak dicek kosong dulu di depan orang. Ya akhirnya meletus kena orang. Termasuk Baik. Ketika membawa, pistolnya harus dipastikan sebenarnya tidak masuk di dalam Okay. kamar. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.